Tapi at least dia adalah bagi kita second chance ha, untuk kita nak perbaiki enjin kereta yang sedia ada. Okay. Berkenaan dengan water jacket. So, Abim dah sharekan kepada anda di dalam channel ini berkenaan dengan apa itu water jacket sebelum ini. So, mungkin ada juga yang bertanyakan kepada Abim ataupun ada juga di kalangan anda yang dah melalui situasi seperti plug pada water jacket tu bocor. Okay, so dekat sini, isu dia, dia suruh tutup pula water jacket tu. So, senang. Block tu plain je, dia tak ada lubang untuk water jacket tu. Sebenarnya, bersebab kenapa water jacket tu dia ada lubang dan dia ada plug tu. Okay, sebenarnya kebiasaannya kepada enjin-enjin yang cast iron block, kebiasaannya ada lubang-lubang water jacket tu dan juga plug penutup yang macam CP tu. Itu yang selalu bocor tu sebenarnya. So, okay, sebenarnya tujuan water jacket tu ada lubang sebab adalah sebenarnya untuk memudahkan kita servis water jacket tu apabila dah berkarat teruk. So, kita nak kena servis lah di dalam laluan-laluan water jacket di dalam block tu. Okay, sebab itu ada yang dinamakan lubang-lubang water jacket tu. Tapi sebenarnya, kalau kita tutup, contoh dia lubang-lubang tu, bila blok tu contoh dia dah berkarat, so kita tak ada tempat kita nak servis ataupun kita nak cuci di dalam laluan water jacket tu. Okay, so mungkin enjin tu, blok tu kena buang lah apabila dah berkarat teruk. Sebab itu tujuan water jacket punya lubang tu dicipta supaya kita memudahkan kita untuk servis, kita boleh cuci laluan water jacket tu. Memang kerja dia agak rumit, tapi at least dia adalah bagi kita second chance untuk kita nak perbaiki enjin kereta yang sedia ada. Okay, saat ni kepada kereta-kereta ataupun enjin-enjin yang blok aluminium, kebiasaannya dia tak ada lubang water jacket tu sebab kebiasaannya risiko untuk blok-blok aluminium untuk berkarat ni macam cast iron block ni mungkin agak rendah. Sebab itu mungkin tak ada lubang water jacket tu. Tapi kepada kereta yang ataupun enjin cast iron block ni memang kebiasaannya ada. So kita tak boleh nak elakkan. So kalau kita tutup, itulah akibat dia nanti. Kalau kita tutup contoh blok tu memang dah karat, dah teruk dah tersumbat dah water jacket tu, so kita perlu buang blok tu. Tak ada peluang kedua. Sebab itu diciptanya lubang water jacket tu ada penutup tu, kita boleh buka penutup tu, CP tu, dan kita boleh cuci dan kita ganti kepada yang baru. Itu salah satu kenapa water jacket tu design ni macam tu. Okay, so sebenarnya pengeluar kereta dia lebih tahu apa yang dibuat pada sesuatu produk mereka. Sebab itu kadang-kadang apabila kita nampak engineering ataupun engineer daripada pengeluar kereta macam macam tak berapa cerdik contohnya, sebenarnya adalah tidak betul ataupun tidak tepat sama sekali. Mereka buat sesuatu produk ataupun benda tu mesti bersebab, bukan suka-suka. Memang nampak dia menyusahkan kita di masa akan datang. Contoh dia seperti penutup water jacket tu bocor. Tapi sebenarnya perkara-perkara sebegini berlaku disebabkan oleh kita sendiri. Kita tak jaga enjin kereta kita dengan betul dan teliti. Contoh dia, kita tak guna coolant sebelum ni. Dah lama dah tak guna coolant. Dah memang lah berkarat, berkeladak, dah reput dah penutup ataupun plug pada water jacket tu. Sebab itu yang akan menyebabkan kebocoran apabila dah berkarat itu. Tapi contohnya apabila kita jaga enjin tu daripada awal, jaga coolant dengan baik seperti yang RBM selalu sampaikan kepada anda, flush coolant mengikut mileage yang telah disarankan, okey, buat servis secara berkala ni, so insyaAllah sebenarnya tak ada masalah terhadap enjin blok tu. Sebab dia memang dah dicipta kena menggunakan coolant supaya kita dapat mengelakkan karat. Salah satu ni kita dapat mengelakkan karat di dalam enjin tu. Sebab itu apabila contohnya anda dah jaga daripada awal, so kemungkinan anda untuk melalui masalah ataupun situasi plug pada water jacket bocor ni adalah sangat tipis. Kepada yang selalulah tak pakai coolant, tak guna coolant, guna air sahaja semata-mata di dalam sistem, itu yang menyebabkan sistem radiator kereta anda ataupun di dalam blok enjin kereta anda akan menjadi karat. Seterusnya akan menyebabkan plug-plug pada water jacket tu menjadi reput dan bocor. Dan untuk kalau kata kita nak tutup tu mungkin tak sesuai lah ataupun tak tepat lah. Ada sebab kenapa water jacket tu, lubang water jacket itu dicipta oleh pengeluar kereta kita. Okay, setakat di sini saja perkongsian RBM untuk video kali ini. So, jika anda rasa segala video-video daripada RBM Radiator TV channel ini dapat membantu anda ataupun dapat memberi manfaat kepada anda, so jangan lupa sharekan video ini kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana supaya mereka juga mendapat segala informasi dan juga maklumat yang lebih tepat lagi tentang sistem radiator seperti ini. Sampai kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Masalah radiator, tanya RBM.